Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat semua ya, sahabat-sahabat Agus Mebel Jepara, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga kita semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum saya mereview kursi tamu yang ada di depan saya ini, yaitu kursi tamu tumpuk ya namanya ya, tumpuk itu di sandaran apa tuh namanya, di tanganannya ada tumpuknya. Terlebih dahulu saya memohon bantuannya kepada teman-teman yang baru gabung di channel ini untuk membantu channel ini supaya tetap berkembang dengan cara klik tombol subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika kami mengupload video-video terbaru, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi pemberitahuan ya. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan spek singkat untuk kursi tamu yang ada di depan saya ini ya. Oke. Ini namanya kursi tamu minimalis ya, minimalis tumpuk. Untuk formasi aslinya yaitu 211 plus meja, itu formasi aslinya. Cuman ini permintaan dari pelanggan minta formasi custom, yaitu formasi 3211 plus meja, meja dan plus puk ya, meja kecil ya, dan minta untuk mejanya dikasih pintu, ada ruangannya gitu buat nyimpen sesuatu ya nanti ya. Oke langsung saja ya, untuk ukurannya, yang dudukan 3 ya teman-teman ya, dudukan 3 itu panjangnya 180 ya, 180. Untuk dudukan 2 nya ini panjangnya 130, kemudian untuk dudukan satunya ini panjangnya 88 cm. Kemudian untuk lebarnya ya, lebarnya dari depan ke belakang ini sama semua, yaitu 55 cm. Kemudian untuk ukuran mejanya teman-teman ya, mejanya ini ukurannya 54 x 104 cm ya. Kemudian untuk ukuran puknya yaitu ukuran 40 persegi ya, ini lebarnya sama. Kemudian untuk tinggi mejanya, tinggi mejanya ini adalah 42 cm. Kemudian untuk tinggi dudukan kursinya 38 cm. Oke, itu untuk ukurannya. Kemudian untuk bahan yang digunakan, ini menggunakan bahan kayu jati pilihan teman-teman ya, bukan kayu jati kampung, tapi bahan kayu jati yang terbaik. Kemudian untuk warnanya ini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan seleranya. Ini permintaan dari pelanggan, yaitu warnanya adalah salak tua ya, salak tua kombinasi emas di motif ukir bunganya. Oke, sekarang saya perlihatkan lebih dekat untuk motif ukirnya ya. Ini motif ukirnya teman-teman, di bagian daun mejanya. Oke, sangat cantik ya, sangat mengkilap teman-teman ya, karena ini menggunakan melamic gloss ya. Ini. Untuk warna finishingnya ini menggunakan warna salak tua ya, dan untuk bahannya yaitu bahan terbaik ya, bahan-bahan terbaik pilihan. Untuk prosesnya ini sanding warna kemudian di melamic gloss.
Jadi sangat bagus, tebal untuk finishingnya karena ada beberapa lapis bahan yang kita gunakan. Oke teman-teman, sekarang untuk harganya. Untuk harganya kursi tamu minimalis tumpuk dengan formasi 3211 plus meja plus puk plus kaca plus busa ya, nanti ada busanya. Itu harganya Rp5.800.000 ya. Rp5.800.000 ini sudah free ongkir untuk wilayah Jepara dan sekitarnya ya. Itu silakan teman-teman dipesan di nomor yang tertera di layar video, yaitu 085-647-757-866. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.